Thank you, Jesus. Mari kita mau buka hati kita untuk menyembah Dia lebih dalam lagi. Kami mau bersyukur atas kebaikan-Mu, Tuhan, dalam hidup kami. I love you, Lord. Thank you, Jesus. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
sing it live. And all my life you have been faithful. Thank you, Jesus. And all my life you have been so, so good. And I, with every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of a goodness. Shalom jemaat Tuhan, welcome to our Sunday Celebration Service. Saya senang sekali dan sangat bersyukur bisa berjumpa dengan Anda semuanya yang ada di rumah, yang pastinya dalam keadaan yang sehat dan juga diberkati Tuhan ya. Amin. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama simak informasi gereja berikut ini. Siapa nih penonton setia Encountering Jesus with Pastor Irwan Alexander yang diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam? Pastinya jangan sampai Anda semua lewatkan Encountering Jesus Special di Kamis ini bersama dengan the one and only Frankie Kuncoro, yang pasti kita semua tahu kan karya-karya lagu dari beliau. So, don't miss out. Nyatakan keajaibanmu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu, Tuhan. Siapa nih yang kangen banget sama Bible Study bersama dengan Pastor Cousin Mark? Nah, buat kalian semua nih yang kangen, Selasa ini jam 7 malam, kita akan bersama-sama belajar tentang dasar doktrin kekristenan dalam seri terbaru di Bible Study ini. So, jangan sampai dilewatin IGTV New Life Indonesia, Selasa jam 7 malam. Pastinya jangan sampai melewatkan our Sunday Celebration Service spesial Hari Kemerdekaan di minggu depan yang akan dilayani oleh Pastor Irwan Alexander jam 10 pagi di channel YouTube New Life Indonesia. Doa pagi bersama Pastor Irwan Alexander akan diadakan di setiap hari Sabtu jam 8 pagi live on Instagram and YouTube New Life Indonesia. Hai Alive, jangan lupa setiap Sabtu jam 4 sore kita semua beribadah bersama-sama ya. Dan di minggu ini kita akan bertemu via Zoom. Don't miss out! Dan untuk Bapak Ibu sekalian, ibadah New Life Kids di minggu depan akan diadakan via Zoom. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa langsung direct message ke Instagram newlifekids.indonesia atau menghubungi nomor gereja yang tertera. Dan bagi Anda yang baru pertama kali join di ibadah New Life Church atau jemaat yang memerlukan bantuan doa, Anda bisa bergabung di prayer room dan akan ada tim pendoa yang mendoakan Anda melalui breakout room yang terpisah melalui Zoom. Prayer room bisa Anda akses setelah ibadah selesai hingga pukul 12 siang. Oke, Church. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Namun sebelum itu, saya akan bacakan satu ayat yang ada di 2 Korintus 9 ayat 7, di mana ayat ini berbunyi,
hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, Church, di sini saya percaya kita bisa memberi karena Tuhan terlebih dahulu memberkati kita. Dan tahukah Anda, ketika kita memberi, itu bukanlah suatu kewajiban, namun sebuah privilege yang Tuhan berikan. Jadi, mari sama-sama memberi dengan sukacita. Anda dapat transfer ke rekening yang tertera atau scan QR code yang terdapat pada layar. Jika sudah, mari sama-sama kita berdoa. Thank you Jesus, kami percaya ketika kami dapat memberi, itu semata-mata karena kemurahan-Mu. Kau yang berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, biarlah persembahan ini boleh untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi dan memberkati banyak orang. In Jesus' mighty name we pray, amen. Dan bagi jemaat yang ingin mengembalikan persembahan persepuluhan, Anda juga dapat memberikannya melalui rekening gereja yang tertera. Church, sungguh anugerah yang luar biasa di mana kita tetap bisa membangun rumah Tuhan di tengah pandemi ini. Berikut, Anda akan dapat saksikan progres pembangunan New Life Ballroom di Ciputra World 2. Mari sama-sama kita saksikan. Wow Church, are you excited? Tidak sabar rasanya untuk sama-sama celebrate Jesus in our new home, New Life Ballroom di Ciputra World 2. Dan tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan pembangunan. Bagi Anda yang tergerak untuk menabur dalam rumah Tuhan, Anda bisa persiapkan persembahan Anda. Anda dapat transfer ke rekening yang tertera atau scan QR code yang ada pada layar. Jika sudah, mari sama-sama kita berdoa. Once again, we want to thank you, Jesus, buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu, buat penyertaan-Mu untuk kami semua, terlebihnya untuk pembangunan gereja kami yang baru di Ciputra World 2. Engkau yang berkati tangan-tangan yang memberi, dan khususnya kami berdoa untuk progres pembangunan di Ciputra World 2 ini, Bapa. Engkau yang beserta dari awal sampai akhir. Engkau yang hindarkan dari segala macam hambatan. Dan nantinya kita bisa sama-sama berkumpul untuk celebrate you in our new home. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Okay, Church, are you excited to hear the Word of God? Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Irwan Alexander. So, enjoy the service! Shalom, Church. Mari kita terlebih dahulu kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Come on, yang menonton dari YouTube New Life Indonesia, dari First Media, mari kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Tuhan kita. Satu menit buat Tuhan, come on. Semua yang di rumah sama-sama katakan haleluya. Semua yang di rumah sama-sama katakan haleluya. We are always happy and grateful to celebrate Jesus. Untuk merayakan Tuhan Yesus setiap minggu. Haleluya. Hari ini saya begitu bangga dengan anak-anak Alive yang melayani praise and worship kita hari ini. Dan saya mau dengar sekali lagi tepuk tangan apresiasi untuk anak-anak youth. New Life Youth Alive, tepuk tangan buat setiap leader mereka, setiap pastors, youth pastors yang memberikan hidupnya untuk anak-anak muda. Dan juga setiap yang melayani, ya. Dari kamera, multimedia, hospitality, dan semua yang pelayan-pelayan Tuhan yang mungkin Anda harus melayani dari rumah, para pendoa. We appreciate you, ya. We love you, Church. Siapa yang diberkati dengan khotbah minggu lalu? When the lights go out. Katakan amin. Minggu ini saya akan berkhotbah dari Mazmur 126. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau selalu baik. Tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Kami tahu bahwa saat ini tangan-Mu yang berlubang paku
menjamah umat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, hari ini sesuatu yang dahsyat terjadi. Urapi setiap kami, juga yang menonton di rumah, dari YouTube, juga dari First Media. Kami tahu bahwa hari ini kami akan pulang membawa berkas-berkas kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Saya kemarin minggu lalu bahas ini di doa pagi, tetapi ini akan lebih mendalam. Karena saya berdoa, dan Tuhan terus gerakkan saya untuk ngomong tentang Mazmur 126 ini. Kita buka sama-sama ya. Siapkan Alkitabnya. Yuk, siapkan iPhone-nya. Siapkan Alkitabnya. Judulnya adalah Pengharapan di Tengah-Tengah Penderitaan. Right on point, judulnya pun ya seperti perikop ini. Katakan sama-sama di rumah. Ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Saya mau dengar suaranya ya. Dengan iman saya mau dengar. 1, 2, 3 katakan ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Saya kasih judul kecilnya lagi. 3 hikmat pemulihan. Karena kita gak akan fokus kepada penderitaan. Jangan fokus kepada kasus COVID sekarang ini. Jangan fokus kepada bisnis yang semakin menurun. Jangan fokus kepada ini itu yang kurang. Tapi dari perikop ini kita belajar tentang 3 hikmat pemulihan. Kita baca sama-sama ayat yang pertama dengan suara yang keras dari rumah. 1, 2, 3. Nyanyian siarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Berhenti dulu. Ketika orang Israel dalam penderitaan, ini ceritanya seperti itu. Mereka balik dari pembuangan, mereka mengingat-ingat apa yang Tuhan telah lakukan di masa lampau. Hari ini, sekalipun kita semua mengalami imbasnya, setiap hari saya terima telepon, saya doakan jemaat ini, jemaat itu, saya doakan orang ini, orang itu, yang jemaat ataupun bukan, keluhan mereka sama. Kalau enggak keluarganya kena COVID, kerabatnya kena COVID, staff-staffnya kena COVID, atau yang kedua, yang keluar adalah keluhan. Bisnis semakin menurun, omset menurun, pabrikku kok seperti ini, restoku kok seperti ini, dan sebagainya. Gak apa-apa loh mengeluh, asal kita mengeluh kudus. Artinya gini, kalau kita tahu semuanya milik Tuhan, kita mengeluh bukan untuk kepentingan kita. Tapi kita mengeluh untuk supaya ketika Tuhan memulihkan, Tuhan bisa memakai kita lagi untuk menjadi berkat. Itu yang namanya keluhan kudus. Ngerti maksud saya? Kalau kita mengeluh cuman kita pikirkan kantong kita pikirkan perut kita, kita pikirkan kenyamanan kita. Bukan itu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh mengeluh saat ini. Saya mau katakan kepada semua jemaat. Tapi mengeluhnya harus dengan motivasi yang benar. Nah, orang Israel kebetulan di ayat ini, di perikop ini, mereka punya motivasi yang benar. Mereka bilang kalau Tuhan pernah memulihkan keadaan Sion, keadaan Yerusalem. Dan ketika itu keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Itu artinya pemulihan datang tiba-tiba. Poin yang pertama. Pemulihan datang tiba-tiba. Kita memang gak tahu kapan COVID berlalu. Kita memang gak tahu kapan dunia ini bisa mengeluarkan obat COVID. Kemarin saya lihat sebuah penelitian di UAE dilakukan. United Arab Emirates. Ada obat yang diproduksi oleh China. Dan mungkin ini pengharapan manusia. Disuntikan ke orang putih, orang Asia, orang Arab, berbeda-beda. Mereka sedang tunggu. Manusia tunggu, Tuhan gak pernah tunggu. Tuhan sudah ada di sana, Tuhan sudah ada di penghujung sana. Kemarin saya baca sebuah quote yang bagus banget. Why worry about Delta since there is an Alpha and Omega? Kenapa kita terus pikirkan Delta, Delta, Delta hari-hari ini? Di Surabaya ada yang namanya Delta Plaza. Gak apa-apa, mendingan pikirkan itu daripada pikirkan virus varian Delta, Delta Plus. Gak mau kalah sama Pizza Hut nanti. Plus ini, plus itu. Pikirkanlah Alpha dan Omega. Bukan Delta, dia Alpha dan Omega. Artinya kalau kita menunggu di sini, Tuhan di sana sudah tahu segalanya. Tuhan pegang kendali. Tuhan selalu kontrol segala sesuatu. Tuhan berdaulat. Artinya, pemulihan akan datang kapanpun dia mau itu datang. Kapanpun dia tentukan waktunya. Nah, sikap kita yang di sini apa? Sikap hati kita. Jangan seperti 5 gadis bodoh. Tapi jadilah seperti 5 gadis bijaksana. Tahu ya cerita ini? 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana sama-sama melihat situasi yang sama. Kita mau di Amerika, mau di Indonesia, adik saya yang nomor 4, baby masih tinggal di Sydney, di Australia. Beberapa minggu lalu terjadi riots, orang-orang protes. Polisi bekap satu-satu.
Wah, diborgol tangannya masyarakat yang mencoba untuk anarkis dan berkata masker enggak perlu. Di mana-mana. Beberapa hari lalu istri saya ngomong gini. Tahu enggak sayang? The safest place hari-hari ini. Itu bukan ketika kita lihat data ada beberapa orang yang mulai berpikir. Kita lihat mungkin di New Zealand sudah enggak ada COVID. Mungkin di Perth, Australia sudah enggak ada COVID. Mari coba kita pindah ke sana mungkin 1-2 tahun. Ada orang-orang yang mulai berpikir seperti itu. Dan istri saya bilang gini. The safest place hanyalah di kaki Tuhan saat ini. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana sama-sama membawa pelita. Ya. Tetapi yang satu menyiapkan minyak. Itu artinya gini. Di saat-saat susah persiapkan dirimu. Di saat-saat penantian pengharapan di tengah penderitaan ini. Persiapkan dirimu sebaik-baiknya. Untuk ketika pemulihan itu datang, Anda tidak ketinggalan. Apa yang terjadi? Ketika ada pengumuman, mempelai pria mau datang, mempelai pria datang. 10 orang itu, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Semuanya bangun, yang 5 gadis bijaksana santai karena dia tahu pelitanya gak akan padam karena dia bawa minyak. Yang 5 gadis bodoh bilang apa? Aku gak punya minyak, boleh gak aku pinjam sama kamu? Jangan kalau pemulihan datang, loh aku gak siap infrastrukturnya, aku gak siap pembukuannya, loh aku gak siap loh. Aku gak siap, tak kira. Kalau orang Surabaya bilang, ini yang Bandung, Jakarta, mungkin gak ngerti. Lu, lealah, gitu orang Surabaya bilang. Tahu gini, rek. Tahu gini aku siap. Jangan seperti itu, Alkitab sudah berkata. Dan ketika mempelai itu datang, 5 gadis bodoh masih cari minyak, mau beli minyak. Datang sudah ditutup pintunya. Artinya gini, kalau pemulihan datang, promosi datang, Anda harus siap. Jadi hari-hari ini, boleh mengeluh kudus, tapi berhenti mengumpat dan mengeluh yang negatif. Itu praktikalnya. Yang kedua, di poin yang pertama ini. Persiapkan dirimu. Katakan kanan-kanan kiri. Ketika pemulihan datang, persiapkan dirimu. Sebelum pemulihan datang, sorry, katakan. Sebelum pemulihan datang, persiapkan dirimu. Ayat yang kedua. Pada waktu itu, sih, pada waktu itu, yang diingat orang Israel di masa susah adalah kebaikan Tuhan. Pada waktu itu. Belajar dari pengalaman yang kemarin. Jangan jatuh di lubang yang sama. Tapi ingat-ingat kalau Tuhan pernah tolong sekali, Tuhan akan tolong lagi. Kalau Tuhan pernah pakai New Life Church untuk kesembuhan, Tuhan akan pakai lagi. Kalau Tuhan pernah memberikan revival di tengah-tengah gereja ini, revival akan terjadi lagi. Bahkan terjadi sekali lagi, dan lagi, dan lagi. Jauh lebih besar, besar, dan lebih besar lagi. Seperti setiap minggu saat ini. Kita terus berdoa untuk pembangunan. Kita terus beriman untuk penyediaan Tuhan secara dana untuk menyelesaikan seluruh pembangunan kita. Gereja kita juga sedang berharap di tengah-tengah penderitaan, sedang berharap di tengah-tengah kesesakan, sedang berharap untuk provisi yang lebih penyediaan Tuhan. Tapi yang saya ingat itu adalah gini. Kalau Tuhan dulu pernah menyertai kita waktu kita mulai 9 orang, jemaat 30-50, kita bisa renovasi tempat di Panglima Sudirman. Habisnya juga gak sedikit. Tuhan akan melakukannya lagi. God will do it again. And again. And again. Seperti itulah yang diingat kebaikan Tuhan. Sekarang di poin yang kedua ini. Mulut kita penuh dengan tertawa. Artinya apa? Mulut kita penuh dengan ucapan syukur. Seperti lagu yang berkata. Ingat kasihnya. Ingat kebaikannya. Ayo sekarang waktu Pastor Irwan khotbah. Ingat kasihnya. Pagi ini kita bisa bangun untuk kasihnya Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan satu hari lagi. Tuhan memberikan kesempatan satu kali lagi setiap hari. Katakan Tuhan, kalau aku masih bangun bernafas, itu Tuhan masih mau pakai hidupku. Tuhan gak selesai dan belum selesai. Dan kasihnya setinggi langit. Doakan itu setiap pagi. Kasih setia Allah pada kita. Yang tahu lagunya angkat kedua tanganmu katakan. Besar kasih Allah pada kita. Lihat, ini sikap hati yang benar. Pada waktu itu mulut kita orang Israel penuh dengan tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Setiap pagi katakan bersorak-sorai. Muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Boleh gak pastor berperang? Harus. Tapi dengan pengetahuan yang benar.
bahwa dia berperang ganti kita. Kita baca sama-sama. Dan pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Setiap hari, Mazmur ini direnungkan. Kenapa saya khotbahkan perikop ini lagi? Karena saya merenungkan Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada New Life Church. Saya ganti kata-kata orang-orang ini dengan New Life Church. Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada gerejanya. Poin yang kedua, pemulihan diawali dengan ucapan syukur. Biasa orang Israel mengerutu, pinter ya. Bikin ini, bikin itu. Tetapi dia punya sikap hati yang benar di Mazmur 126 ini. Saya suka sekali. Mulut kita penuh dengan tertawa. Poin yang kedua apa? Pemulihan diawali dengan ucapan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 ayat tambahannya. Kita baca sama-sama ya. Saya mau semuanya siap. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Are you ready? Semua yang ready untuk mengucap syukur. Sama-sama katakan ready. Ready. Haleluya. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam apa? Segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, kata Tuhan. Segala hal itu artinya dalam keadaan baik, keadaan tidak baik, keadaan bisnis naik, bisnis turun. Mengucap syukurlah. Ini adalah gerbang dari mujizat. Ini adalah gerbang dari pemulihan. Ini adalah gerbang untuk masuk dalam kemenangan. Sebab itulah yang dikehendaki. Wah, waktu kita mengucap syukur ternyata itu adalah kehendak Allah. Banyak orang bilang, Pastor, susah mengucap syukur dalam keadaan gini. Sama. Saya pendeta juga manusia, kadang kita dalam keadaan gini tahu. Ini rambut gondrong sekarang. Ada beberapa jemaat yang bilang, waduh, Pastor udah gondrong. Karena saya masih doa, berpikir potong rambut dari hari ini. Ya toh? Istri saya biasa berani, tapi karena saya sering syuting TikTok sekarang itu. Kemarin tuh saya upload TikTok tentang film horor. Saya bilang, ini kan pendapat, gak boleh tersinggung kan gitu. Wah puji Tuhan, dari media sekarang, dulu kita berpikir PPKM mesti gimana ya. Melayani jemaat gak bisa onsite, gak bisa ketemu. Ternyata dari media, bisa melayani lebih. Bayangkan, sekali upload, ini bukan karena sombong atau ngomong, tapi Tuhan cares about numbers, betul? Tuhan itu peduli tentang satu jiwa, satu demi satu. Sekali upload video ada yang 150 ribu, ada yang 200 ribu lebih. Ada juga sih yang 1000, 2000. Tetapi yang terakhir diupload sudah hampir 360 ribu. Anda bayangkan kalau KKR 360 ribu itu perlu tempat yang seperti apa. Saya baru sadar ternyata di tengah kesesakan tetap ada pengharapan. Jadi kalau yang nonton video itu 360 ribu, ada 360 ribu orang yang pro dan kontra pastinya. Tetapi perkataan firman, pro ataupun kontra, ada yang respon pro atau kontra, tetap memberikan dampak, betul? Jadi di tengah-tengah kesesakan. Kenapa kok setiap minggu saya terus ada jemaat yang message saya bilang, thank you pastor, thank you kok. Udah setia mau in touch dengan jemaat setiap minggu, 2 kali, doa malam, doa pagi. Saya bilang sama orang tersebut, I wish I could do more. Dia bilang, I appreciate your heart. Aku benar-benar menghargai kok hatimu. Gembala kan bukan cuma live, doa malam, doa pagi. Setiap hari juga harus siapkan firman, pembangunan, meeting ini, meeting itu, Zoom ini, Zoom itu. Tapi saya komit waktu saya. Kenapa? Karena saya tahu ada ucapan syukur ketika Tuhan masih mau pakai saya. Ada lagu yang berkata, semua nyanyikan yang tahu. Karena anugerahnya diberikan kepada kita. Yuk. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Kalau kita baca ayat ini, mengucap syukur dalam segala hal. Ada beberapa orang saat ini menonton dan jujur sama Tuhan itu jujur aja. Mungkin Anda berpikir, mengucap syukur apanya? Jawab bilang semua. Mengucap syukur apanya? Gereja juga enggak jelas kapan onsite. Hamba-hamba Tuhan pun banyak yang bingung. Mengucap syukur apanya?
kehilangan pekerjaan, gaji dipotong, PPKM berlanjut terus. Saya mau kasih Anda alasan, satu alasan aja kenapa Anda bisa mengucap syukur ya. Karena kita punya Yesus, itu lebih dari segalanya. Makanya hari ini angkat kedua tangan, sekarang ini juga. Hati yang dengki, hati yang bahkan pahit akan diri sendiri, hati yang sudah kecewa. Sekali lagi katakan, yuk semua angkat kedua tangannya. Karena anugerahnya diberikan kepada kita, semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya, bila kita dipakainya. Kemarin saya chat dengan sahabat saya, Bapak Chandra Wijaya, ya, dia nanti saya akan IG live dengan beliau di hari kemerdekaan. Beliau itu siapa? Peraih medali emas ganda putra di Olimpiade Sydney tahun 2000. Kita sempat membahas juga tentang Grace Polly. Saya belum kenal sih dengan Grace Polly. Nanti saya minta Pastor Jeffrey Rahmat untuk kenalkan saya. Dia digembalakan di JPCC. Nah, kemarin saya baca, orang yang penuh ucapan syukur itu orang yang tidak mudah menyerah. Katakan kanan kiri yang nonton dengan keluarganya, jangan mudah menyerah. Ternyata Grace Polly ini peraih medali emas yang usianya tertua, karena 30, sudah 30 something. Biasanya kan masih 20 something dan sebagainya. Dia 33 atau 34. Saya baca biografinya, dia sudah beberapa kali mutung, hampir keluar dari pelatnas. Dia gak mau lagi main badminton, dia gak mau lagi. Tahun 2012 ketika usianya masih cukup muda, dia punya pengharapan. Waktu itu dia ikut Olimpiade, saya lupa waktu itu di mana, kalau tidak salah di London. Olimpiade London. Dia bersama dengan pasangannya didiskualifikasi. Dan ditulis di artikelnya, dia istilahnya kalah dengan tidak terhormat. Karena dianggap curang dengan cara menghindari apa musuhnya dan sebagainya. Dia waktu itu mengalah dari musuhnya, malah dikalahkan. Mungkin ada orang yang mengalami itu, mengalah tapi seakan-akan dikalahkan. Tunggu waktunya Tuhan. Setelah Olimpiade itu dia menyesal, dia trauma. Kalau lihat kata-kata Olimpiade, dia trauma. 2016 dia kembali lagi ke Olimpiade di Rio, ya. Pasangan ganda putri lagi. Dia gak make it. Cuman sampai quarter final, perempat final. Itu pun dia sudah hampir quit. Tapi ketika dia mengucap syukur karena dia punya Yesus. Yang penting kan bukan kemenangannya, yang penting Yesus yang beserta kita, ya enggak? Yang lebih penting mana? Kemenangan tuh pasti, tapi kapan kan kita sedang menunggu. Tapi lebih penting lagi Yesus beserta dengan kita. Dia hampir mutung lagi 2020 ini di usianya yang sudah dia sudah pasti setelah Olimpiade ini dia sudah pasti lengser ya, dia mau pensiun pasti karena usia. Tapi ada orang-orang yang berkata sebelum 2020 ini dia bilang, "Udahlah, tahan. Ada anak-anak muda yang butuh untuk figurmu, untuk kamu dampingi. Hari-hari ini jangan cuma pikirkan kita. Ada orang-orang yang butuh kamu, jangan menyerah." Hai bapak-bapak, keluarga-keluargamu masih butuh kamu. Jangan menyerah. Pendeta-pendeta, jemaat-jemaatmu masih butuh kamu. Yang di First Media juga di YouTube New Life Indonesia. Pengusaha-pengusaha, karyawan-karyawanmu, staff-staffmu masih butuh kamu. Staff-staff saat ini, perusahaanmu juga masih butuh kamu. Jangan menyerah. Dan karena motivasi ini loh, kembali semua ke motivasi. Motivasi hati. Dia bilang, ya sudah, kalau bisa jadi berkat. Sekalipun usia sudah tidak muda lagi. Dia tetap ikut 2020. Pasangan Grace Polly dan siapa ya satunya namanya Apriana ya. Itu dianggap underdog. Indonesia tidak pernah menang ganda putri selama sepanjang sejarah. Dan karena ucapan syukur, karena ketekunannya. Mereka adalah pasangan pertama ganda putri Indonesia yang merebut emas. Boleh dong kasih tepuk tangan. Indonesia bangga. Dan waktu saya dengar kemarin reporternya, underdog malah menang, emas lagi.
saya terharu sekali. Reporter Indosiar, kemarin saya gak sengaja lihat di instastory-nya Ibu Sari Simorangkir. Itu reporter waktu mereka momen-momen detik Grace Poli dan partnernya menang. Wah, itu reporter, puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus melakukan lagi mujizatnya, mujizatnya bagi bangsa ini. Reporter nangis dan terus ngomong, Tuhan Yesus terima kasih. Di tengah-tengah kesesakan ini ada pengharapan Tuhan. Wow, Tuhan perlu anak-anak Tuhan. Di seluruh bidang, mau bulu tangkis, sport, entertainment. Di sini ada orang-orang yang berdiri bersama-sama dengan saya. Yang melayani bersama-sama dengan saya. Tuhan perlu kalian untuk berkarya. Do not give up. Di tengah-tengah kebaktian ini, ada urapan yang mengalir. Catch the anointing. Catch the strength from the Lord. Catch the hope. Ambil itu. Yang di rumah, take it. Di dalam nama Yesus. Wow. Pemulihan diawali dengan ucapan syukur. Dan saya akan masuk poin yang terakhir. Kita baca sama-sama ayat 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Lihat, sekalipun belum menang, mereka sudah seakan-akan seperti orang yang menang. Mendiang papa saya selalu berkata, kalau kamu sudah putuskan dalam pekerjaan, dia lebih menggembleng saya dalam pekerjaan. Kalau kamu sudah memutuskan sesuatu, kamu harus confident. Kamu harus percaya diri. Papa aja percaya sama kamu. Kalau dalam hal pelayanan teologi, papa saya yang tanya sama saya dulu, ini artinya apa? Dan dia tuh lucu, kadang pernah ngomong sama saya, kalau dalam pelayanan kamu jauh-jauh lebih. Tapi kalau dalam hal pekerjaan, papa selalu katakan, kamu harus punya urapan seperti kamu melayani Tuhan. Kalau kamu sudah pegang sesuatu, kamu harus confident, kamu harus pede. Ini loh, orang Israel tuh pede, itu namanya iman. Mereka belum lihat, tapi mereka percaya, maka kita bersuka cita. Ayo bersuka cita, be joyful hari ini. Ayat 4, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Pulihkanlah keadaan kami. Nah, lihat ayat 1, 2, 3. Ucapan syukur dulu, teriakan kemenangan dulu, sorak-sorai dulu. Baru ayat 4 itu requestnya. Ini loh, saya gak mau kasih formula-formulaan ya. Segala sesuatu tentang Kristus, amin. Tetapi kita bisa belajar. Lihat, kalau mau minta sesuatu kepada Bapa, jangan langsung minta-minta. Tuhan kok gini? Ucapan syukur dulu. Itu mendahului kemenangan dan menyentuh hati Tuhan. Ayat 4 loh baru ngucap dia. Ayat 1-3 semua tentang Tuhan. Harusnya hidup kita tentang Tuhan, tentang Kristus, tentang memuliakan Tuhan, tentang melayani Tuhan. Di tengah masalah pun tetap percaya karena ini punya Tuhan. Baru ayat 4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat 6, ayat terakhir kita baca sama-sama. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang, apa? Pasti pulang dengan apa? Sorak-sorai, kurang kenceng. Pasti pulang dengan apa? Sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, come on. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Berseru tiap hari. Karena orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas dia. Poin yang ketiga. Pemulihan diawali dengan perkataan dan tindakan iman. Ini ada lagunya, lagu lama. Kunci A. Saya minta semua nyanyi lagu ini ya. Yang orang lama pasti tahu lagunya, ya. Yang anak-anak muda ikuti aja. Lagu ini diambil dari ayat ini. Kita nyanyi sama-sama. Ketika Tuhan semua memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Semuanya. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa. Lidah kita dengan sorak-sorai. Semuanya lambaikan tangannya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan apa? Bersorak-sorai. Amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas.
berkasnya. Semuanya, angkat kedua tangannya. Semuanya, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Sama-sama yuk. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas. Berkasnya pasti pulang. Pasti pulang membawa berkas. Berkasnya pasti pulang. Pasti pulang membawa berkas. Berkasnya. Gak apa-apa. Menabur sambil bercucuran air mata. Tuhan perhitungkan air mata. Tuhan perhitungkan doamu. Tuhan perhitungkan sikap hati. Tiga poin ini bawa pulang. Saya selesai di sini. Yang pertama tadi apa? Pemulihan pasti akan datang. Dan pemulihan datang tiba-tiba. Siapkan dirimu. Yang kedua, pemulihan diawali dengan ucapan syukur. Yang ketiga apa? Pemulihan diawali dengan perkataan dan tindakan iman. Sebelum kita doa berkat, angkat kedua tanganmu. Yang paling penting bukan kapan dipulihkan. Tetapi ketika aku mengenalmu lebih lagi. Ketika aku bisa merasakan kasihmu lebih lagi Tuhan. Dan aku tahu badai pasti berlalu. Nyanyikan lagu ini sama-sama. Angkat kedua tangannya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Angkat kedua tanganmu. Aku berdoa tiga hikmat pemulihan ini terjadi dalam hidup jemaat. Pemulihan akan datang tiba-tiba ke dalam hidupmu. Ke dalam bisnismu, ke dalam pelayananmu, ke dalam relationshipmu. Ada banyak rumah tangga saat ini. Anda berpikir untuk selingkuh, Anda berpikir untuk bercerai, Anda berpikir untuk buyar. Tuhan saat ini dengan kedua tangan yang berlubang paku menjamah para suami, para istri. Rumah tangga dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima itu saat ini. Yang kedua, pemulihan diawali dengan ucapan syukur. Aku berdoa supaya jemaat New Life Church dan jemaat semua yang menonton dari First Media punya sikap hati yang benar, penuh dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Hati Tuhan saat ini ditaruh dalam hidup. Mengucap syukur karena kenal Tuhan. Mengucap syukur karena engkau percaya Tuhan. Karena keluargamu, engkau dan seisi rumahmu sudah percaya Tuhan. Dan saat ini aku juga berdoa, pemulihan diawali dengan perkataan iman dan tindakan iman. Iman Yesus turun atas jemaatmu. Di dalam nama Yesus. Dan sebelum doa berkat, Roh Kudus menaruh impresi yang kuat untuk berdoa. Bagi setiap jemaat yang saat ini ditinggal oleh keluarganya. Atau oleh kerabat, sahabat dekatnya. Angkat kedua tanganmu saat ini yang sedang bersedih. Saat ini aku berdoa dengan kedua tangan yang berlubang paku. Yesus pernah merasakan kepedihan yang jauh lebih pedih dari apa yang kau rasakan. Bersedih boleh enggak, Pastor? Boleh, asal bersedih dalam pengharapan. Kau jamah setiap jemaat yang menonton yang mungkin ditinggal oleh keluarga dekatnya atau sahabatnya atau kerabatnya Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh pemulihan terjadi saat ini. Bagi setiap hati yang bersedih dibalut, diobati. Dijamah oleh Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Sebelum doa berkat sekali lagi angkat kedua tanganmu katakan. Thank you Jesus. 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 Thank you, Jesus.
It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Semua yang di First Media, juga yang di YouTube, sama-sama katakan, thank you Jesus, Jesus, amen, Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. It's only by your grace. Yang mau terima berkat Tuhan, angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, it's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Tepuk tangan satu menit buat Tuhan, come on. Tepuk tangan satu menit buat Tuhan, come on, lebih dahsyat lagi. Tepuk tangan ucapan syukur, ini tepuk tangan tindakan iman. Karena kami percaya pemulihan datang tiba-tiba, kami siap di dalam nama Yesus. Angkat kedua tanganmu, yang di rumah menonton bersama suami istrinya bergandengan tangan. Terimalah pemulihan, demi pemulihan di dalam nama Yesus. Terimalah berkat yang sempurna dari kedua tangan yang berlubang paku. Mengalir ke seluruh kehidupanmu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah studimu, diberkatilah relationshipmu, diberkatilah anak-anakmu, keturunanmu, diberkatilah segala sesuatu dalam hidupmu. Menurut kehendak Tuhan, dibuat berhasil dan membuat orang lain berhasil. Di dalam nama Yesus, New Life Church yang diberkati, sama-sama katakan, amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan sekali lagi. Haleluya. Jangan lupa, minggu depan saya akan tetap melayani di hari kemerdekaan. Dan saya tunggu Anda, karena saya percaya Anda sudah merdeka. In Jesus' name, see you soon. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di dalam ibadah online kami. Apabila Anda membutuhkan informasi, Anda dapat menghubungi kami melalui Instagram atau call center. Have an awesome week ahead, stay safe, and God bless you.